lewat depan Candi Singosari lur. Nah, Candi Singosari wah udah turun hujan ini. Sudah gerimis. Semriwing lur. Yo yo yo, assalamualaikum, selamat siang lur Semriwing. Oke lur, hari ini aku mau nunjukin jalur alternatif dari Karanglo atau underpass Karanglo menuju Singosari ya. Apabila ada kemacetan di sepanjang jalan Karanglo ini sampai pasar Singosari ya, ini kebanyakan ini sering macet ya, apalagi kalau ada laka atau ada pohon tumbang atau apa, ada kegiatan. Jadi ini masalahnya jalur utama menuju Surabaya ya, ini Malang, jalur Malang Surabaya. Jadi ini tak tunjukin jalur alternatifnya ya. Nanti sebelum saksikan videonya, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, like, comment, share, semriwing. Oke lor, jadi ini pintu keluar tol Karanglo ya, atau underpass Karanglo ya. Jadi ini jalur ke menuju Surabaya. Nah, arah ke sana ke Surabaya. Nah, ini tak tunjukin jalur alternatifnya ya, lewat pedesaan. Oke lur, semriwing. Jadi ini buat yang belum tahu ya, jalur alternatifnya kalau terjadi kemacetan parah di sepanjang jalan Karanglo ini sampai pasar Singosari ya, ini sering terjadi masalahnya ya. Jadi ini untuk sedikit gambaran buat teman-teman ya. Jadi kalau mau lewat jalur alternatif ya, ikuti videonya ini lur ya. Di depan tuh ada masjid. Nah, ini masjid lur ya. Depan ada masjid, ambil belok kiri lur. Nah, ini tuh udah kelihatan ya, depan sana tuh rapet padet. Sedikit macet ya. Belok kiri. Nah, masuk sini lur. Set. Mobil juga oke. Set. Salah coba deh. Jadi jalur alternatif ini nanti tak tembus no sampai utaranya pasar Singosari ya, lewat depan PLN, kantor PLN, atau lewat depan Polsek, kantor Polsek Singosari. Ini jalur alternatifnya lur ya. Jadi kalau mau keluar dari pintu tol Karanglo atau mau dari arah Kota Batu mau masuk tol Lawang ya, ternyata tiba-tiba di panjang jalan Mondoroko sampai Singosari itu macet, langsung saja ikuti alternatif ini lur. Ini suasana sedikit mendung, jendul-jendul depan rel kereta. Oke, rel kereta, tengok kanan tengok kiri, biarpun sudah ada palang pintunya tetap tengok kanan tengok kiri lur. Rel kereta api Balong Semarang, Desa Tunjung Tirto, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Nalbot ya lur, supermarket kayu dan mebel. Wah, dari kayu. Nah, depan pertigaan lur ya, depan pertigaan ambil kanan, kalau yang lurus tembusnya Kepu Harjo, Karang Peloso. Ini ambil yang kanan ya, tidak ini. Set. Ambil yang kanan, ayo masih. Nah, masuk Desa Tunjung Tirto ini lur. Dusun Balong, Desa Tunjung Tirto. Jalurnya lumayan halus. Mobil box kayak ini bisa lewat, mobil pribadi apalagi masih bisa lewat. Jadi jalur ini kalau ada kemacetan di sepanjang jalan raya Mondoroko Singosari atau Karanglo Singosari, jalur ini laris lur, laris manis lewat sini ya. Hubungan mesra lur, hati-hati. Jembatan Jebiak. Nah, ini dusun Jebiak, bukan geblak lho ya. Geblak. Geblak ya, melumah.
Tunjung ke pihak desa Tunjung Tirto. Nah ini perbatasan desa Tunjung Tirto. Set, ini ada kapura kecil kanan kiri. Ambil kanan ya, itu ada alternatif Singosari. Ambil kanan. Jret. Oke lho, nah ini masuk desa Gebyak Lor atau Gebyak Utara. Ini ikut Kelurahan Purwo Asri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Belok kanan, tikungan mesra street. Tikungan lagi, Gebyak Utara. Ini Kelurahan Purwo Asri lho, kecamatannya masih Singosari. Tanjakan sedikit, tikungan lagi, tikungan manja. Awas, depan ini ada Klinik Wijaya Wisata. Wah, di sini ternyata lubang ini sedikit rusak jalurnya. Yang sini sabar ini, nah ini bagus lagi karena itu tadi tergenang air jadi cepat rusak. Ini masuk Dusun Gentengan. Masih desa Purwo Asri, alternatif Singosari, belok kiri ada panahnya lho, riset. Nggak khawatir kesasar. Masih di Gentengan, sebentar lagi masuk Dusun Moro Tanja. Ini ada sungai kecil. Patasan ini masuk desa Dusun Moro Tanja. Tetap Purwo Asri lo ya desanya ya, depan ada panahnya. Nah itu ada panahnya, alternatif Singosari, panah belok kiri. Ces, ya ini desa Moro Tanja, bukan Moro Jujek ya, Moro Tanja lur. Kelurahan Purwo Asri, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Jalurnya sahdu semriwing lur. Hari ini anginnya lumayan besar ya. Anginnya lumayan besar, mudah-mudahan enggak hujan ya. Ini kalau hujan, wah. Nah ini banyak dilewati motor-motor lewat sini ya. Ini alternatif yang sangat nyaris manis. Banyak aspal lewat sini ya. Jalur alternatif paling laris manis. Dusun Kembang, itu ada panah lagi, belok kiri alternatif Singosari, belok kiri Pak Lur, cet, pembangunan mutola baru, cet saja, masuk Dusun Kembang, masih tetap Kelurahan Purwo Asri, Purwo Asri, Purwo Alas Asri Seger, Alas Seger, kira-kira kayak gitu ya, cet, satu alas sebenarnya ini Pak, nggak boleh. Masih di Dusun Kembang Desa Purwo Asri turunan. Anginnya besar, suaranya agak gembrosok lur. Tanjakan cet, belok kanan lur ya, yang belok kiri arah Kelampok atau arah Karangposo bisa ada alternatifnya ya. Wah ini jalur menuju Tumapel lur, sekarang jalurnya ini lebar ya, sudah dikasih marka juga, dulu nggak dikasih marka. Nah, ini lebar sekali, gas gandos. Jadi jalur ini mentok notok jedok nih sampai Tumapel, jalan raya depannya pik. Pesantren Ilmu Quran Pondok Pik. Tak ambil nok keri jalan, tak ambil nok keri ya, tak ambil nok keri saja. Ini pojokan lapangan Tumapel Kabupaten Malang Singosari. Kalau lurus nanti mau ke arah Surabaya masih lewat depan pasar Singosari. Kalau tak lewat no sini nanti sudah melewati pasar Singosari ya. Menjelang kemacetan atau sedikit gambaran bisa diperkirakan sendiri ya. Nah depannya perempatan ya. Ambil yang kanan,
ambil yang kanan lur, lewat depan Candi Singosari, lewat depan Candi Singosari lur. Nah, Candi Singosari, wah udah turun hujan ini, sudah gerimis. Ayo Pak, mau kemana? Mau marung soto ya. Lewat depan kantor PLN Singosari ya, depan tuh Polsek Singosari. Terus mau terjedok jalan raya arah pulang bayi ya, yang belok kiri. Kelihatan kontainer lewat tuh, Ces. Ya. Tembusnya sini lur ya. Tembusnya sini. Jadi lewat Bank BCA Singosari, kalau mau ambil uang dulu silakan ambil uang dulu ya. Jadi lurus ke sana tuh arah ke Surabaya. Terima kasih sudah menyaksikan videonya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semriwing.